Kami dari BCA Tegal mengucapkan selamat ulang tahun ke-54 untuk Brigade 407. Jaya selalu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman semua, hari ini saya ada di lokasi Yonip 407 Padma Kusuma yang ada di Desa Ujung Ngurusi. Kebetulan hari ini adalah ulang tahun ke-57 Brigip 4 Dewa Ratna dan ulang tahun ke-54 Yonip 407 Padma Kusuma Ujung Ngurusi. Dan di kegiatan ulang tahun ini dilaksanakan yakni sepeda santai bersama masyarakat Kabupaten Tegal, dan akan kita saksikan kegiatan yang hari ini dilaksanakan. Oke, sobat, kita akan masuk ke dalam dan akan menyaksikan kemeriahan kegiatan ini hingga nanti terakhir, karena hari ini sangat ramai sekali, banyak sekali peserta sepeda santai mengikuti sampai kemungkinan ya sekitar 5.000-an orang, dan nantinya akan mendapatkan hadiah di acara ini. Oke, teman-teman, akan kita saksikan bersama sampai dengan selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang saya hormati Kasbrik Bikimpa Dewaratna. Yang saya hormati Kapolres. Kapolres sudah hadir belum? Belum. Atau yang mewakili. Yang saya hormati Danion 407. Bukan 407 ya. Kalau kosong itu tidak bernilai. Kalau nol masih bernilai. 407 bukan 407. Wadanyon 407. Yang saya hormati Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Kepala Desa atau Pak Lurah, para kasih. Yang saya hormati Ketua Persit Cabang 56 dan jajarannya. Yang saya hormati seluruh masyarakat yang hadir di sini, baik dari Brebes, dari Selawi, dari Tegal, dari Pemalang, ada nggak dari Semarang, dari mana saja, dan seluruh instansi yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu rangkaian dari ulang tahun Brigifpa Dewaratna dan Batalion 407. Dalam keadaan sehat walafiat. Tak lain dan bukan tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, kita melaksanakan peringatan hari ulang tahun Brigif dan Batalion 407 bersama dengan masyarakat dan seluruh jajaran instansi pemerintah yang ada, dengan tujuan untuk mempererat silaturahmi sesama insan. Insan TNI dengan masyarakat dan insan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di sekitar Tegal. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kita mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga, terutama sepeda santai. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beserta ibu yang mendampingi. Di antara Dirgahayu 57 Brigif 4 Dewaratna dan juga Dirgahayu 54 Gelmi 4074 Magusuma, ya, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Iya. Foto dulu kok, Mas. Depannya.
Iya, untuk dokumentasi kita tahun 2018. Untuk juara keempat. Pialanya mana? Ya, untuk juara keempat. Oh, maaf. Ini ya benar, juara keempat. Oh, sana. Mana orangnya? Diserahkan langsung oleh Komandan Batalion untuk juara keempat dari kesebelasan Garuda CT Bukidul. Iya, ini dia juara keempat turnamen sepak bola dari yang kapal 8 tahun 2018. Hadiah diserahkan oleh Komandan Batalion. Hadiah berupa trofi, piagam, dan juga uang tunai. Lanjut juara 3. 3 juta. Oh ya, nanti... Juara 3 dari kesebelasan Asoka FC Kalisoka. Ya, cukup. Iya, hadiah trofi dan piagam juga ada uang pembinaan sebesar 3 juta diserahkan oleh Komandan Batalion. Juara berapa, Mas? 2. Kemudian selanjutnya ada juara kedua dari turnamen sepak bola Danian Cup ke-8 tahun 2018. Ini dari kesebelasan Penusupan FC Jati Barang. Semoga bermanfaat ya. Tahun depan bisa itu meramaikan banyak. Amplopnya mana, Jo? Dari kesebelasan Penusupan FC. Ini yang penting. Yes, selamat, Mas. Hadiah masih berupa trofi dan juga piagam penghargaan. Dan juga uang pembinaan sebesar 7 juta rupiah. Pemain terbaik, baik. Kemudian selanjutnya ini dia pemain terbaik kita di turnamen sepak bola Danian Cup ke-8. Pemain terbaik. Ya, ini Dimas dari Penusupan FC. Hadiahnya bisa ada trofi, kemudian piagam dan juga uang pembinaan sebesar 500.000 rupiah. Ya, untuk seluruh juara jangan turun dari panggung dulu. Yes, ayo. Ya, silakan bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Ini dia para juara turnamen sepak bola Danian Cup ke-8 tahun 2018 yang diraih oleh juara keempat dari kesebelasan Garuda FC Tembok Kidul, kemudian ada Asok FC Kalisoka, ada kesebelasan Penusupan FC, kemudian ada juara Mas, kameranya turun dikit, Mas. Dari kesebelasan Utang Kai FC Pagongan. Iya, ini dia penyerahan hadiah akan diserahkan oleh apa nih? 9995. Iya, hadiah akan diserahkan oleh Komandan Brigif 4 Dewa Ratna. Langsung ya. Ya, Pak. Kuncinya mana kuncinya? Enggak ada ya? Enggak ada. Iya, ini dia Kolonel Infantry Hartono S. Iben dari Brigif 4 Dewa Ratna. Ini memang benar-benar dari awal kepengen beli sekian banyak kupon atau memang ada mimpi tersendiri? Optimis saja. Optimis, Bu. Ya Allah, luar biasa. Ternyata rezeki ya. Kalau rezeki nggak kemana, datang bersama siapa? Teman-teman. Coba mana teman-temannya? Oh, ini nanti kebagian spionnya, satunya nanti plastiknya, nggak apa-apa lah. Ya, jangan lupa pajak kita untuk pemenang ya. Dan kita ucapkan terima kasih buat Komandan Brigif yang mungkin tadi sudah hadir di sini melanjutkan untuk perjalanan pulang ya. Terima kasih ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan.
juga beserta ibu yang ada bisa hadir dan pada pagi hari ini. Wah, harapannya waduh. Dan selamat jalan. Harapan di ulang tahun ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ininya TNI itu semakin profesional. Oke, kita lanjut lagi yang jelas pasti harus semakin dekat dengan masyarakat dan seluruh jajaran instansi yang ada di terutama yang ada di Tegal. Dari siapa? Itu harapan kita. Komandan Batalion. Ya, terima kasih. Dewi Najwa Sehat Laskar Nagro. Hati-hati, Bang. Teman-teman, inilah kegiatan saya di hari ini, kegiatan dalam rangka ulang tahun Mako Brigif. Berkat bagi teman-teman yang tidak hadir di sini. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.